Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layanan haji ramah lansia di Arab Saudi tentu dimulai pada saat jemaah haji turun dari pesawat. Jemaah haji turun dari pesawat, kita prioritaskan dengan menggunakan kursi roda, dan mulai tahun ini layanan di bandara kita siapkan mobil golf yang mengantar jemaah sejak turun pesawat sampai ke dalam bis. Selanjutnya di dalam bis, jemaah haji lansia akan diprioritaskan untuk menempati kursi-kursi prioritas di depan sehingga mudah untuk naik dan turunnya. Selanjutnya jemaah haji akan dibawa ke hotel tempat penginapan jemaah haji, dan pada saat tiba di hotel, jemaah haji akan dibantu untuk turun oleh petugas-petugas lansia dan petugas di sektor. Selanjutnya mereka akan dicarikan tempat duduk prioritas di lobi-lobi hotel untuk sambil menunggu diprioritaskan pembagian kunci-kunci kamar, sehingga jemaah haji lansia tetap dapat nyaman duduk di kursi prioritas di lobi-lobi hotel. Selanjutnya jemaah akan diantarkan menggunakan lift-lift yang khusus juga untuk jemaah haji. Selanjutnya juga petugas akan menghimbau untuk jemaah haji lansia untuk tidak terlalu banyak beraktivitas kecuali untuk ibadah-ibadah wajib seperti umroh wajib, sehingga mereka cukup staminanya untuk menunggu kegiatan puncak haji, yaitu kegiatan masyair tanggal 8, 9, 10, 11, dan 12. Kita berharap jemaah haji lansia dapat merasa lebih nyaman dalam menjalankan ibadah haji. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.